Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqash, sang pembebas Persia. Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin kedua. Ia memerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kepemimpinan Umar masyhur dalam sejarah atas keberhasilannya dalam melakukan Al-Futuhat Al-Islamiyah, pembebasan wilayah Islam yang begitu luas, mencakup wilayah Irak, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, dan sebagian Afghanistan, Turkmenistan, serta Pakistan Barat. Bahkan selama masa kekhalifahan Umar, Bizantium Romawi kehilangan lebih dari 3/4 wilayah mereka, dan juga Umar berhasil membebaskan wilayah Persia yang sebelumnya dikuasai Imperium Sasanid. Joseph W. Mary dan Jer L. Baharah dalam buku Medieval Islamic Civilization and Encyclopedia bahkan menyebut bahwa para sejarawan memperkirakan lebih dari 4050 kota ditaklukkan pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar memilih Sa'ad, Syahdan. Khalifah Umar bin Khattab bertekad menyerang kerajaan Persia yang terkenal gagah perkasa. Umar bin Khattab ingin menggulingkan pemerintahan Persia dan menumpas agama berhala sampai ke akar-akarnya di permukaan bumi. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Umar bin Khattab memerintahkan kepada gubernur dari setiap wilayah supaya mengirim orang yang memiliki senjata, kuda, atau orang yang memiliki kelebihan seperti pemikiran yang tajam, pintar berpidato yang dapat mengobarkan semangat perang. Pada hari itu, Madinah semakin ramai. Para pejuang dari berbagai wilayah Islam sudah berkumpul di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya mencapai 36.000 prajurit, angka yang besar pada waktu itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat gembira. Seruannya dipenuhi para pejuang. Umar segera berunding dengan beberapa sahabat senior, memilih siapa yang paling tepat diberi amanah memimpin pasukan yang besar itu. Pilihan jatuh pada Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mula-mula masuk Islam. Saat melepas keberangkatan pasukan Islam, Umar berpesan, "Hai Sa'ad, setiap manusia sama di sisi Allah, baik dia bangsawan maupun rakyat jelata. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka semua adalah hambanya. Mereka mendapat kemuliaan karena ketakwaan dan mendapat karunia karena ketaatan. Perhatikanlah cara Rasulullah yang engkau telah mengetahuinya, maka tetaplah ikut cara beliau itu." Sebelum angkatan perang yang besar itu berangkat, Khalifah Umar bin Khattab berpidato memberikan amanat. "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqash, janganlah kamu bangga dikarenakan kamu paman Rasulullah dan pernah menjadi sahabat beliau. Sesungguhnya Allah tidak menghapus suatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada nasab seseorang. Yang termulia di sisinya adalah orang yang paling taat kepadanya. Dan peganglah teguh agama ini, sebab ia adalah pangkal kebahagiaan. Ini adalah amanatku kepadamu. Sedikitpun jangan kamu remehkan ia, agar kamu tidak menjadi orang-orang yang rugi." Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar para pemimpin pasukan bertempur bersama pasukannya. Di dalam setiap pasukan terdapat 10 senior yang berpengalaman, dan agar mereka segera berangkat menuju Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqash menunjuk Khalid bin Urfutah sebagai wakilnya. Pasukan terdepan dipimpin oleh Zuhrah bin Al-Hawiyah. Pasukan bagian belakang dipimpin oleh Asim bin Amru At-Tamimi. Dan pasukan perintis dipimpin oleh Sawad bin Malik At-Tamimi. Pasukan berkuda di bawah komando Salman bin Robiah Al-Bahili. Dan pasukan pejalan kaki di bawah komando Hammal bin Malik Al-Asadi. Yang bertugas sebagai kodi dan hakim dalam pasukan adalah Abdurrahman bin Robiah
Al-Bahili Dhan-Nur, dan Da'i sekaligus pembimbing rohani dalam pasukan adalah Salman Al-Farisi. Yang bertugas sebagai penerjemah adalah Hilal Al-Hajari, dan sekretaris adalah Zizat bin Abu Sufyan. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pasukan lengkap bergerak dari Syaraf menuju Qadisiyah dan tiba di Qadisiyah pada bulan Safar tahun 14 Hijriah. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadikan benteng Qudais yang merupakan benteng Qadisiyah sebagai pusat komandonya. Beberapa ekspedisi militer yang dikirimnya mulai menyerang orang-orang Persia di wilayah Qadisiyah. Lalu datang surat dari Umar bin Khattab yang memintanya menggambarkan tempat mereka dan hal-hal yang berkaitan dengan musuh mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menulis surat yang menjelaskan segalanya kepada Khalifah Umar bin Khattab dan tempat serta posisi setiap prajurit yang rinci. Qadisiyah terletak di antara parit dan sungai Atik, dan di sisi kiri Qadisiyah terdapat Laut Biru pada sebuah rawa yang menuju ke Hirah antara dua jalan. Sedangkan di bagian kanan Qadisiyah yang menuju Al-Walajah merupakan tempat persediaan air mereka yang sangat banyak. Adapun orang yang mereka persiapkan untuk menghadang kita adalah Rustum, yang merupakan tipe seorang prajurit Persia terbaik. Mereka ingin menghabisi kami sebagaimana kami ingin menghabisi mereka. Kelak ketetapan Allah jua yang akan berlaku, dan kita selalu menerima apa yang telah ditetapkannya kepada kita, baik kemenangan maupun kekalahan. Marilah kita memohon kepada Allah agar memberikan ketentuan takdir yang terbaik dan menyelamatkan kita semua. Sebagai balasan surat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Amirul Mukminin menulis, "Janganlah gentar oleh apa yang kamu dengar dan diperlihatkan oleh mereka. Berdoalah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Utuslah kepada mereka orang yang cerdas, hakim yang baik dan sabar untuk mengajak ke jalan Allah, dan tulislah surat kepadaku setiap hari." Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim surat lagi ke Khalifah Umar bin Khattab dan menyampaikan bahwa Rustum telah menduduki Sabat. Rustum membawa pasukan berkuda dan begajah ke arah kaum muslimin. Khalifah Umar bin Khattab lalu membalas dan berusaha untuk menenangkannya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang anggota pasukan berkuda yang ulung dan gagah berani. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk golongan yang pertama masuk Islam. Pahlawan dari berbagai perjuangan bersenjata, tombak dan panahnya yang tak pernah melesat, sekarang tampil mengepalai tentaranya dalam menghadapi salah satu peperangan terbesar dalam sejarah. Tak ubahnya bagi seorang prajurit biasa, baik kekuatan maupun kedudukan sebagai pemimpin tidak mampu mempengaruhi dan memperdayakan dirinya untuk mengandalkan pendapatnya semata. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menghubungi Amirul Mukminin di Madinah yang jaraknya demikian jauh, dan mengirimkan sepucuk surat tiap hari untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat. Padahal pertempuran besar itu telah hampir berkecamuk. Surat dari Amirul Mukminin dilaksanakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu dikirimnya serombongan di antara sahabat-sahabatnya sebagai utusan kepada Rustum, panglima tentara Persia, untuk menyerukan iman kepada Allah dan agama Islam. Walau sakit, tetap memimpin perang. Dalam pertempuran pertama itu, ada berita bahwa penyakit yang sering diderita Sa'ad bin Abi Waqqas kini kambuh, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas tak dapat naik kuda atau duduk. Sa'ad bin Abi Waqqas hanya tertelungkup dengan dada bertopang ke bantal dan mengawasi pasukannya dari gedung dengan melemparkan sobekan-sobekan berisi perintah-perintah. Ketika itulah Sa'ad bin Abi Waqqas menulis kepada komandan-komandan pasukan, "Saya mengangkat Khalid bin Urfatah menggantikan saya memimpin kalian. Kalau tidak karena penyakitku ini, ialah yang akan memegang pimpinan. Saya sekarang tertelungkup, tetapi hati saya bersama kalian. Ikutilah perintahnya dan patuhilah Khalid bin Urfatah. Segala yang diperintahkannya itu atas perintah saya." Surat itu dibacakan kepada semua pasukan, dan pasukan muslim pun sepakat menerima alasan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dengan senang hati mereka menyetujui segala tindakannya.
Dalam keadaan masih serupa itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berpidato kepada pasukan berikutnya. Sesudah mengucapkan syukur dan pujian-pujian kepada Allah, ia berkata, "Hanyalah Allah yang hak, tiada bersekutu dalam kerajaan, dan tak ada yang bertentangan dalam wahyunya." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan sebelumnya sudah kami tulis dalam Zabur sesudah pesan yang diberikan kepada Musa, bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh." Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 105. Inilah yang dijanjikan Allah. Ia telah mengizinkan ini bagi kalian sejak 3 tahun yang lalu. Kalian dapat makan dari sana, membunuh, memungut dan menawan mereka sampai hari ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengalami perang di antara kamu. Rombongan itu sudah mendatangi kalian, sementara kalian adalah pemuka-pemuka Arab dan orang-orang pilihan setiap kabilah. Mereka yang kamu tinggalkan akan membanggakan kalian. Kalau kalian menjauhi dan mengharapkan hidup di akhirat, Allah akan memberikan kepada kalian dunia dan akhirat. Ia tidak akan memberikannya kepada siapapun sampai tiba waktunya. Tetapi kalau kalian gagal, kalau kalian lemah, kalian akan kehilangan kekuatan dan hari akhirat kalian akan sia-sia. Asim bin Amr melihat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang menahan sakitnya. Makin terharu ia mendengar kata-katanya itu. Lalu katanya kepada mereka, "Penduduk negeri ini oleh Allah sudah dihalalkan bagi kalian, dan selama 3 tahun ini kita mendapat pukulan dari mereka, sedang mereka tidak mendapat apa-apa dari kita. Kita lebih unggul dan Allah bersama kita. Kalau kita sabar dan tabah dan kita dapat membuktikan pukulan dan tindakan yang tepat, maka segala harta mereka, perempuan, anak-anak dan negeri mereka buat kalian. Tetapi kalau kita lemah dan gagal, semoga Allah melindungi dan menjaga kita. Tak ada lagi dari kalian ini yang masih akan tersisa, karena dikhawatirkan akan berbalik menjadi kehancuran. Berhati-hatilah, demi Allah, ingatlah masa-masa lalu dan apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Tidakkah kalian lihat bahwa bumi di belakang kalian adalah padang gersang, kering. Tak ada sedikit pun tempat berteduh atau tempat berlindung untuk mempertahankan diri. Arahkanlah tujuan kalian ke akhirat." Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memanggil orang-orang yang pendapatnya paling dapat diterima, berani dan terpandang. Di antara mereka sebagai pemikir yang bijak adalah Mughirah bin Syu'bah dan Asim bin Amr, yang dikenal pemberani Tulaihah bin Khuwailid dan Amr bin Ma'di Karib. Dan dari kalangan penyair terdapat Syammah Al-Hutai'ah dan Abadah bin At-Tabib, dan beberapa lagi dari kelompok-kelompok lain. Ia berkata kepada mereka, "Berangkatlah kalian dan sampaikanlah kepada mereka apa yang menjadi kewajiban kalian dan kewajiban mereka di pusat-pusat kekuatan itu. Di kalangan orang Arab kalian mempunyai kedudukan yang seperti keadaan kalian sekarang ini. Ada yang penyair, orator, pemikir dan prajurit yang berani. Kalian adalah pemimpin-pemimpin mereka. Berangkatlah kalian kepada mereka, ingatkanlah mereka dan berilah mereka semangat dalam berperang." Semua berangkat, ada yang mengucapkan pidato, ada yang membacakan syair dan menjanjikan kemenangan dengan kata-kata yang dapat menggetarkan hati dan perasaan. Huzail al-Asadi berkata kepada kelompoknya, "Saudara-saudara Ma'ad, jadikan benteng-benteng kalian sebagai pedang. Jadilah kalian di situ sebagai singa di hutan, seperti harimau yang segera berubah muka, siap menerkam. Percayalah kepada Allah dan pejamkan mata kalian. Kalau pedang sudah tak berdaya, gunakanlah batu, karena batu dapat menggantikan apa yang tak ada dalam besi." Dan Asim bin Amr berkata, "Saudara-saudara dari kalangan Arab, kalian adalah pemuka-pemuka Arab. Kalian sudah bertahan terhadap pemuka-pemuka Persia. Tetapi yang kalian pertaruhkan adalah surga, sedang mereka mempertaruhkan dunia. Sekali-kali tidak mungkin mereka lebih pasrah dengan dunia mereka itu daripada kalian dengan akhiratmu. Janganlah membicarakan sesuatu hari ini yang di kemudian hari akan membawa aib bagi orang Arab." Mereka masing-masing lalu berbicara di sekitar soal ini.
Setiap pemuka berpidato kepada jemaahnya dan saling memberikan semangat agar penuh disiplin, patuh, dan tabah, saling memegang janji dan saling mengikat diri untuk menang atau mati. Dengan demikian, kedua angkatan bersenjata, pasukan Muslim dan pasukan Persia, sudah saling berhadapan. Hanya tinggal menunggu perintah tempur. Semangat kedua pihak, pasukan Muslim dan pasukan Persia, sudah begitu berkorbar. Yang terdengar oleh pasukan Muslimin hanya tentang surga yang kekal di samping kenikmatan dunia, dan oleh pasukan Persia yang terdengar hanya tentang tanah air, tentang kerajaan, dan Kisra serta keagungannya. Dalam pada itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berpesan kepada pasukannya, "Kalau kamu sudah mendengar suara takbir, maka ikatlah tali alas kakimu. Jika terdengar takbir kedua, bersiaplah. Dan jika terdengar takbir ketiga, segera mulailah serangan ke sasaran." Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan kepada orang yang akan membacakan ayat-ayat perjuangan agar dibacakan pada setiap satuan pasukan berkuda. Perasaan mereka sekarang berubah menjadi gembira. Pasukan Muslim lebih yakin apa yang sedang mereka hadapi. Setelah pembacaan ayat-ayat Al-Quran selesai, Sa'ad bin Abi Waqqas bertakbir, yang lain juga ikut bertakbir. Kemudian pada takbir kedua, mereka bersiap-siap. Dan pada takbir ketiga, mereka yang berpengalaman dalam perang mulai menyerbu dan tampil bertanding dengan pasukan Persia. Pasukan Persia juga maju menyerbu dengan semangat yang sama, menyambut seruan pihak yang mengajak bertarung. Sa'ad bin Abi Waqqas bertakbir yang keempat kalinya, kedua angkatan bersenjata berhadapan. Pahlawan-pahlawan dari pasukan Muslim itu benar-benar berjuang mati-matian. Hal yang tak ada taranya yang pernah dilihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Muslim memperkirakan apa yang menjadi sasaran Persia dengan jumlah dan perlengkapan serupa itu. Sejak itu, mereka tidak lagi menanam rasa kasihan dalam hati. Strategi melawan tentara gajah Persia. Di dalam setiap pasukan, terdapat 10 senior yang berpengalaman. Setelah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas mulai menentukan para pemimpin pasukan untuk bertempur bersama kabilah-kabilah, lalu mengangkat pemimpin untuk pasukan pengintai, pasukan terdepan, sayap kiri dan kanan, pasukan tengah, pasukan berkuda, dan pasukan pejalan kaki. Sa'ad bin Abi Waqqas menunjuk Khalid bin Urfutah sebagai wakilnya. Pasukan terdepan dipimpin oleh Zuhrah bin Al-Hawiyah. Pasukan bagian belakang dipimpin oleh Asim bin Amru At-Tamimi. Dan pasukan perintis dipimpin oleh Sawad bin Malik At-Tamimi. Pasukan berkuda di bawah komando Salman bin Rabi'ah Al-Bahili. Dan pasukan pejalan kaki di bawah komando Hammal bin Malik Al-Asadi. Yang bertugas sebagai kodi dan hakim dalam pasukan adalah Abdurrahman bin Rabi'ah Al-Bahili dan Nur dan Da'i. Sekaligus pembimbing rohani dalam pasukan adalah Salman Al-Farisi. Yang bertugas sebagai penerjemah adalah Hilal Al-Hajari. Dan sekretaris adalah Zizat bin Abu Sufyan. Pertempuran dahsyat pun tak terelakkan. Terjadi pada musim panas tahun 14 Hijriah 637 Masehi. Sayangnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa memimpin langsung pasukan Islam karena jatuh sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas juga menempatkan Khalid bin Urfatah di posisinya. Bersama komandan lapangan lainnya, ia merancang strategi pertempuran dan mengawasi langsung dari atap benteng yang dibangunnya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyampaikan satu perintah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas menulis di sebuah kertas, kemudian menggulungnya dan melemparnya ke bawah. Dengan begitu, Urfatah bisa menjalankan perintah yang diberikan. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah memberikan sejumlah instruksi kepada pasukannya. Tetaplah di posisi kalian masing-masing. Jangan bergerak sedikit pun sampai waktu zuhur tiba. Jika kalian sudah mengerjakan sholat zuhur, aku akan bertakbir satu kali. Saat itu, ikutlah takbir, ikatlah tali sandal dan bersiap-siaplah. Ingatlah, tak seorang pun sebelum kalian yang akan bertakbir. Aku bertakbir untuk menguatkan kalian. Lalu, jika aku bertakbir yang kedua kali, ikutlah bertakbir dan bersiap-siaplah bergerak. Siapkanlah senjata kalian. Jika aku bertakbir yang ketiga kali, ikutlah bertakbir. Dan pasukan berkuda harus sudah mengencangkan kendali kudanya untuk bersiap maju.
Dan jika aku bertakbir yang keempat kali, rekatkanlah gigi geraham kalian, majulah ke depan, seranglah musuh, dan ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali seizin Allah. Dua pasukan besar dari kekuatan Islam dan Persia mencoba menenangkan pertempuran dengan kecerdikan masing-masing. Tentara Persia menggunakan gajah sebagai tameng ketika menyerbu pasukan Islam. Kuda-kuda Arab yang tak biasa bertemu gajah terkejut dan membuat pasukan Islam kewalahan. Menghadapi hal itu, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukannya menggunakan tombak guna melawan menghadapi gajah-gajah tersebut. Dalam perlawanan ini, gajah-gajah tersebut terhenti tidak dapat maju. Berikutnya, orang-orang Persia kembali menyerbu pasukan Muslim. Untuk melawan serangan baru ini, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan orang-orang Tamim yang ahli dalam memanah untuk menghadapi orang-orang Persia. Pasukan Muslim menghujani para pengendara gajah dengan anak panah dan memaksa mereka untuk turun dari tunggangannya. Kemudian, pasukan Muslim menjatuhkan tandu-tandu dari atas gajah. Upaya ini cukup berhasil untuk mendesak mundur pasukan Persia. Selain itu, pasukan Muslim juga mempunyai taktik lain dalam menakut-nakuti gajah, yaitu dengan memberi kostum yang mengerikan pada kuda-kuda perang. Ternyata, taktik ini menuai sukses besar sehingga gajah-gajah Persia ketakutan. Akhirnya, pasukan Muslim berhasil membunuh pemimpin pasukan gajah, sehingga gajah-gajah lainnya pun berhamburan melarikan diri. Kemenangan ini dimanfaatkan oleh pasukan Muslim untuk terus menyerang sampai malam hari. Setelah berhasil mendesak mundur pasukan Persia pada hari ketiga, maka kemenangan pun diraih pada hari keempat. Pada hari keempat, terjadi badai pasir yang sangat besar. Badai ini mengarah dan menerpa pasukan Persia, sehingga dengan cepat mereka menjadi lemah. Peluang dimanfaatkan oleh pihak Muslim untuk menggempur bagian tengah barisan Persia dengan menghujamkan ratusan anak panah. Setelah barisan tengah pasukan Persia jebol, panglima perang mereka, Rustum, terlihat melarikan diri dengan menceburkan diri dan berenang menyeberangi sungai. Tetapi hal ini diketahui oleh pasukan Muslim yang dengan segera menawan dan memenggal kepalanya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti hampir seluruh peperangan dalam Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu tampil hebat dan perkasa dalam semua pertempuran yang diikutinya sebagai panglima perang, terutama dalam Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah merupakan pertempuran penentuan antara kaum muslimin dengan pasukan Persia dalam penaklukan kekaisaran Persia. Dalam perang ini, Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan Persia. Di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Persia dalam pertempuran di Qadisiyah. Panglima Rustum yang selama ini sangat disegani tewas, dan pasukannya yang berjumlah 120 ribu orang kocar-kacir. Setelah itu, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas dapat merebut Mada'in, ibu kota Persia. Dengan kekalahan itu, berakhirlah kekuasaan Imperium Persia dan rakyatnya dibebaskan oleh Islam dari penindasan dan kedzaliman. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas dicatat dengan tinta emas sebagai panglima pembebas Persia.